Oh, Suropati di belakang menusuk dengan duel dengan Neng Bule di belakang. Oh, saling adu pukul di sini. Setiap detiknya ada yang ngekek. Oh, nomor 17 sekarang. 17 luar biasa. Tapi semua mata pedes melihat nomor gantangan 18 karena nomor 18 ini warnanya istimewa sekali. Prabu kita masih lihat terfokus dengan lovebird Prabu. Lovebird Prabu masih dengan satu tarikan. Prabu masih dominasi. Oh, kapas tembaknya keluar, guys. Oh, dihajar dia dengan nomor 39 melakukan ekekan duras. Oke, kita melihat dari sini di mana di kelas fighter. Ya, ini tiket utama. Di sini kita lihat ada nomor 26 itu kalau nggak salah punya Chandra Parfum ya. Itu namanya si Prabu. Di nomor 46 itu ada Suropati. Ya. Prabu kita masih lihat dia burung yang luar biasa menurut gua karena dia hanya menggunakan dua tangkringan atas bawah atau atas itu cuma satu. Namun dia pakai plafon. Tapi rapi, aman sih menurut gua. Oh, Suropati putus. Di belakang ternyata nomor 40 ada Neng Bule. Neng Bule masih kita lihat. Oh, burung bagus nomor 18. Warnanya ini biola. Ini bakal bisa main di kelas istimewa di sini. Aduh, sayang sekali Neng Bule naik birahinya kayaknya. Oh, naik emosinya, sorry. Dia sambil ngering. Padahal belum mutus ini. Tapi dia masih ngekek. Oh, sorry, bukan yang gue, tapi Prabu ya. Dia terbawa emosinya tadi nomor 17 ada ekekan sedikit naik. Tapi belum putus hitungannya itu kalau ini masih. Tapi dia hanya ngering-ngering pasti diputus ya, tidak dinilai. Oh, Suropati di belakang menusuk dengan duel dengan Neng Bule di belakang. Tapi Neng Bule masih bingung karena di depannya kosong. Buset, Prabu luar biasa. Hanya tingkat kerapihannya aja belum bagus. Mungkin orangnya belum mandi, guys. Oh, kapas tembaknya keluar. Aduh. Andai Lovebird itu ada kelas exhibition ya. Untuk irama lagu mungkin Neng Bule sedikit memainkan lagunya. Oh, saling adu pukul di sini. Setiap detiknya ada yang ngekek. Oh, nomor 17 sekarang. 17 luar biasa. Tapi semua mata pedes melihat nomor gantangan 18 karena nomor 18 ini warnanya istimewa sekali. Oke, di belakang burungnya kurang begitu. Oh, terlalu agresif. Neng Bule masih. Oh, di belakang kurang begitu. Ya, di belakang hanya ada dua pertempuran, Neng Bule dan Suropati. Di depan ada burung-burung luar biasa di sini. Namun sayang menurut gua tingkat kerapiannya agak sedikit kurang. Tapi oke, okay, itu gak jadi masalah bagi gua. Tapi pertempurannya luar biasa sekali di depan. Oke. Okay. Sepertinya Neng Bule salah tangkringan menurut gua karena justru lawan tarungnya itu nomor 17 atau depannya. Tangkringan tidak dihadapkan ke nomor depannya. Sayang sekali nomor 17 ngering. Aduh, tidak dinilai. Sayang sekali. Ini kayaknya sepertinya adu hoki. Suropati juga sama melakukan ngekek tapi ngering, guys. Aduh, nomor 17. Sayangi, mama sayangi. Panjang tapi tidak dinilai karena dia kurang rapi, guys. Tangkringan sudah 3 tapi tidak mau ke 3-3-nya. Mungkin mau ke Aduki mungkin ya, di take over kali ya. Oke. Panelan selesai. Stopwatch-nya digantung, Mas. Aduh. Kita melihat komentar-komentar. Nomor 17 siapa? Aduh, Andri kurang rapi, Andri. Apa pemula? Oh gitu. Tapi keren. Durasi bagus.
Tangkringan udah tiga sebenarnya mah, cuma satu. Kenapa jadi nyedotnya ke hijau? Iya, harusnya. Lakbar sama itu udah enak. Iya, harusnya. Lihat, ya burungnya bagus ya kan. Tapi orangnya cemen, dari kemarin gak mau ganteng ini, baru ini doang ini. Aduh, baru nongol lagi Prabu. Nyaris 5 menit loh, nyaris. Pegang ya. Terbersih. Aduh, ini peg terapi, cuma sayang ada di plafon doang loh. Ini oh, lepas dong, ini lepas dong, woi. Aduh, tapi bau wangi ya, karena jualan parfum dia. Tapi keren. Ini tinggal tiket berikutnya nih, hey, tos dulu kita berikan selek. Aduh, selanjutnya. Hai, komandan, aduh, siapa? Lagi error. Siapa? Lagi error berarti ya? Error. Aduh, pusing, gak apa-apa ya, baru satu momen. Oke, di sini kayaknya poinnya berdekat-dekatan. Oke, ini kita melaporkan di tiket selanjutnya di kelas fighter Suropati di nomor belakang, di sini nomor 45 masih dengan satu tarikan Suropati di nomor 39 ya. Ada siapa? Gua enggak tahu itu kandangnya modal luas. Mana modal luas katanya itu. Apa temboknya ada tulisannya. Oke, kita masih lihat di sini ya. Oh, ada Lovebird Prabu nomor gantangan 18 milik Chandra Parfum. Kita agak sedikit mendekat, nomor gantangan 26 juga luar biasa. Kita bisa lihat, oh agak sedikit gelap, sorry. Lovebird Prabu, kita masih lihat terfokus dengan Lovebird Prabu. Lovebird Prabu masih dengan satu tarikan itu ya. Satu tarikan, oh udah dua kali tarikan tapi dia melakukan ngekek rapih-rapihnya. Cuma sayang ada plafon aja, tapi gak jadi masalah, tetap dinilai dan ini luar biasa sekali sih. Di kelas fighter adu pukulan masih mendominasi dengan nomor gantangan 39 di sini tembok warna hijau stabilo, tapi terputus tadi kita lihat di belakang banyak ekekan, tapi masih Lovebird Prabu masih bertahan untuk saat ini juara satu. Baru satu kali Lovebird Prabu, karena baru satu kali naik Lovebird Prabu masih. Lovebird Prabu masih. Prabu masih dominasi. Oh, kapas tembaknya keluar, guys. Oh, dihajar dia dengan nomor 39 melakukan ekekan durasi. Kita lihat powernya begitu dahsyat nomor 39. Luar biasa. 39 melakukan tarikan panjang sepertinya nih. Tapi Lovebird Prabu tidak mau kalah. Lovebird Prabu belum menunjukkan adanya pemutusan untuk ngekeknya. Kita bisa lihat nomor gantangan 18 di sini luar biasa. Belum ada putus. Prabu. Burung asal Bandung luar biasa di sini kita bisa lihat. Prabu luar biasa. Oh, putus saudara-saudara. Akankah, oh, tapi dan nerekel bahasa Sundanya ya. 39 melakukan pukulan lagi barusan dengan tangkringan huruf T, kita bisa lihat di sini dengan menggunakan plafon. Kita lihat ini sepertinya dia ngejemper ke nomor gantangan 41. Aduh, agak sedikit naik emosionalnya ketika melihat untulannya bergelantungan. Emosionalnya mulai naik, apakah akan menyetabilkan dirinya sendiri? Kita bisa lihat 39. Oh, modal luas. Terhenti semuanya, tidak ada yang bunyi. Mulai getar-getir. Mulai tegang di sini saudara-saudara semuanya. Ini dengan ketegangan seperti ini backsoundnya yang lebih edan nih, enak nih tuh. Oke, belum ada yang bunyi lagi. Inilah seninya main burung fighter. Belum ada ekekan lagi. Prabu masih bergelantungan di samping-samping. Di samping, di belakang posisi burung masih semua. Oh! 3, 2, 1. Penilaian selesai. Tapi sayang sekali Suropati tidak dinilai karena pas penilaian selesai justru ngekek lagi.
Oh, luar biasa. Cemen sekali Anda, tidak mau mengikuti semua kelas. Aduh, Kang Chandra. Padahal tadi pukulannya lumayan panjang, Kang Chandra ya. Oke. Kita pengen lihat. Kita pengen lihat. Berapa nomor? 2 menit, 27. 2 menit 71 detik. 18 2 menit, 27,71 detik. Oke. Kalah dengan nomor 39 ternyata. 29 menusuk tadi berapa kali pukulan ya? Modal luas. Modus. Gua kira modal. Oh, modal mahal. Ini dekal mahal. Siapa nama burungnya? Hah? Megalodon. Dari mana? Dari Sukabumi. Luar biasa. Tandem ya? Oh. Apa? Oh, modal luas ya. Diambil 3 enggak apa-apa. Iya, nanti dulu kita dengerin dulu siapa yang jatuh. Durasi 2 menit, 7,20 detik dan kanan 26. 26 kita bisa yang lihat. Kedua dengan durasi 2 menit, 27,71 detik dan kanan 18. 18. Pertama dengan durasi 2 menit, 55 detik, 19 dan kanan 39. Oke, Megalodon juara pertama. Angkatkan trofinya, angkatkan bendera merahnya. Luar biasa. Megalodon.